Oh ya Allah. Bapaknya jatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh di Apa Cek Konten. Oke, konten kali ini kita Sanmori lagi, guys. Oke, mantap cuy. Oke, jadi agenda hari ini pagi ini ya kan. Saya mau servis si Rail ini. Enggak tahu ini maksudnya apa ya? Enggak tahu jadi apa enggak ya kan. Soalnya ini mepet banget, jam 10 ada acara keluarga ya kan, kumpulan keluarga. Ini saya keluar jam 8 ya. Aduh, enggak tahu lah ya. Semoga aja cukup waktunya kalau emang bisa, dan kalau emang bengkelnya nggak bisa ya udah berarti besok Senin gitu. Akan tapi emang saya udah rencanakan hari ini mau servis ini Rail nih guys, mau servis itu koplingnya, entah itu kampas kopling entah itu kampas ganda, pokoknya ganti dua-duanya itu satu set. Biar apa? Biar gas jengat guys. Jadi biar kalau digas tuh langsung jalan tuh, enggak delay gitu loh. Ya ini kalau digas tuh agak delay gitu loh. Kayak enggak enak banget, apalagi boncengan, buah sendiri aja delay kayak ini. Digas kayak selang 1 detik baru ngangkat itu loh. Padahal udah digas. Enggak enaknya itu loh. Jadi mungkin ganti itu sama ganti oli juga sekalian. Karena udah 3 bulanan. Oke, hati-hati cuy. Oke, jadi tungguin nanti ya guys ya prosesnya di bengkel. Kalau jadi kan, tapi kalau enggak ya kita berarti nanti konten bagi-bagi aja nanti. Kalau emang enggak jadi bengkelnya ya kan. Oke, jadi sambil kita untuk mengisi waktu juga, jadi kita akan komentarin apa aja yang tertangkap oleh kamera, apa aja yang kita yang di layar kaca, apa aja yang terlihat oleh saya atau kalian. Oke cuy, mantap cuy. Jadi boy. Wah, ya Allah. Bapaknya jatuh. Ya Allah. Wah, ada kereta, guys. Iya, adeknya lucu banget. Ada kereta, guys. Wow, kereta barang, kereta peti kemas. Ini menuju ke pelabuhan Tanjung Emas Semarang, guys ya. Mas Pak, antri Pak. Jadi boy. Ya beginilah guys, kalau punya rumah di sekitaran perlintasan, ya setiap hari emang harus ngelewatin, soalnya aksesnya itu emang harus ngelewatin apa, rel kereta ini. Oke. Cuy, mantap cuy. Kita menuju ke bengkel langganan. Sekaligus juga ini bengkel tetangga saya. Tetangga satu RT. Jadi ya enak aja, kayak enggak ada rasa khawatir untuk dibohongin itu loh. Kalau bengkel-bengkel lain yang apalagi yang kita tidak kenal ya. Waduh. Jangan deh, kalau yang kita tidak kenal tuh jangan servis yang macam-macam ya, servis yang paling kayak ganti oli aja atau rem atau apalah itu. Tapi kalau masalah mesin jangan deh, mending kalian cari bengkel yang bener-bener kalian tuh udah kenal aja. Kalian udah kenal, syukur-syukur tuh tetangga kalian sendiri ya kan, itu kan lebih aman dan kemungkinan untuk dibohongin tuh ya minim lah ya. Ya walaupun ada tetangga-tetangga laknat ya kan, tetangga sendiri tapi tega banget ada ya itu. Cuma ya dilihat lagi, kalau kenal baik, akrab, ya udah aman, itu aman, nggak akan ada yang aneh-aneh, insya Allah ya kan. Piknik pakai
piknik pakai kereta-kereta kayak gituan tuh terakhir aku dulu TK, guys. Masih inget tau. TK naik kayak gituan ke PRPP daerah Semarang sini pokoknya lah. Untuk setelahnya tuh piknik ya nggak pernah naik itu, paling-paling naik angkot. Nggak pernah naik itu lagi. Pengen sebenarnya kayak enak aja itu loh. Baknya maksudnya pemandangannya itu terbuka itu loh, kanan kiri terbuka ya kan. Muat orang banyak ya kan. Wes enak aja ini. Ada terowongan, guys. Tapi sayang kita pakai knalpot standar. Jadi mau kita geber pun kayak biasa aja suaranya. Oh ya kan, gak ada suaranya kita geber, guys. aduh. Ya karena aku lagi malas juga pakai knalpot brong. Karena lagi pengen nyantai aja. Kalau pakai knalpot brong itu bawaannya kayak pengen ngebut terus. Kemudian pengen barbar aja gitu loh. Pengen geber-geber aja gitu rasanya. Kemudian kalau ada orang-orang yang nyeleneh, kita langsung geber-geber. Pokoknya intinya kalau pakai knalpot brong itu kita kayak lebih arogan gitu. Entah kenapa ya. Bahasanya ya, bukan sikapnya. Mungkin sikapnya kayak masih biasa aja, cuma cenderung kita itu lebih arogan dari biasanya kalau pakai knalpot brong ya. Menurutku, lagi-lagi ini menurutku. Kalau salah ya, kan memang setiap orang beda-beda. Setiap orang menyikapinya beda-beda. Oke, cuy, kita hampir sampai ini. Oke, kaca kita buka dulu. Aduh, bener-bener ini kopling gue ngelos banget ini, sumpah. Jadi posisinya kalau habis masuk gigi 1, terus mau naik gigi 2 itu kayak ada selang 1 detik baru nyantol, grek, ya gitu. Makanya ada agak gimana gitu loh. Enggak cuma gigi 2, ke selanjutnya itu mau gigi 2, gigi 3, gigi 4. Akan tapi kalau gigi 1 sih enggak ya. Gigi 1 tetap nyantol sih. Tapi kalau pas naik ke gigi 2, 3, 4 itu sudah pasti, guys. Antri enggak ya? Kayaknya sih antri lu. Tapi kita tanya dulu. Assalamualaikum. Ini dia bengkelnya, guys. Pak Wit, antri enggak, Pak Wit?